permainan pepesingan berasal dari kata pesing. Jadi pesing itu di dalam istilah Sunda merujuk pada seekor binatang yang di dalam bahasa Indonesia namanya trenggiling. Pesing itu atau trenggiling itu biasanya banyak ditemukan ketika anak-anak zaman dulu akan pergi ke pancuran atau tempat mandi. Biasanya berada di hulu-hulu sungai ataupun mata-mata air. Jadi di mata-mata air ini kenapa? Karena trenggiling merupakan hewan yang sangat jinak, mereka memakan semut dan sebagainya, maka sering banyak ditemukan dan termasuk binatang yang sangat jinak. Maka kemudian rekam dari visual bentuk tersebut dibawa oleh anak-anak ke rumahnya, dan kemudian mereka menggunakan bahan yang ada di sekitarnya, ada sarung, ada samping yang sering dia temukan, ada kain yang lebar, maka kemudian mereka membuat permainan namanya pepesingan atau membuat bentuk terenggiling dari kain. Biasanya dimainkan oleh anak-anak perempuan, meskipun banyak juga yang anak laki-laki bermain ini, karena kebutuhan laki-laki bermain ini biasanya anak-anak perempuan mencari yang lincah untuk bergerak ketika sudah menjadi bentuk pusing. Nah, caranya adalah mereka akan melebarkan bentuk kain sarung, kemudian dilipat ujung-ujungnya dari samping menjadi bentuk segitiga, kemudian mereka akan memasukkan jarinya lalu kemudian membalikkan tubuhnya, maka akan membentuk seperti trenggiling yang runcing ke depan gitu. Nah, bentuk inilah yang kemudian mereka akan bergerak mengikuti bentuk trenggiling ini dan kemudian menakut-nakuti dan mengejar semuanya. Maka si anak yang lain akan berlarian menghindari trenggiling tersebut dengan keceriaan mereka. Mana siapa yang tertangkap, siapa yang enggak, atau bergiliran bermain trenggiling dan sebagainya. Itulah permainan anak-anak di wilayah Jawa Barat ini. Mereka menggunakan kreativitasnya, mereka menggunakan interaksi visual mereka dengan makhluk hidup, mereka mengenal makhluk hidup yang lain dengan cara pola-pola permainan ini. Jadi tidak langsung pada bentuk seutuhnya trenggiling, tetapi dia mengumpamakan trenggiling atau pusing ini menjadi bentuk untuk permainan sebagai media dia untuk mengenal lingkungan dan alamnya gitu. Karena mereka akan menggunakan alam dan lingkungan itu di masa dewasanya nanti sebagai bagian dari penghidupan mereka. Maka permainan ini yang dimainkan, perumpamaan ini yang dimainkan, dia akan mengenal lebih jauh tentang binatang ini. Mereka akan mencintai sosok ini, mencintai alamnya, dan kemudian akan tentu akan memberi manfaat pada saat mereka dewasa.